Bu, kami sih berharap kalau kegiatan macam ini itu tidak berhenti jadi pelatihan saja. Betul, Bu. Saya punya komunitas dampingan LPPM ini banyak. Kalau di Malang ini kebanyakan di desa. Tapi biasanya kelompok-kelompok mas ibu ini kalau sudah dilatih selesai. Harapan kita nanti setelah ini nanti lewat Pak Bapak ada kelompok-kelompok ibu-ibu atau ibu yang kemudian membangun usaha ini menjadi usaha bersama. Supaya apa? Ke depannya nanti ini bisa dilanjutkan pendampingan. Nah, pendampingan itu tidak hanya dengan pendampingan, tetapi juga bisa dengan memediasi. Nanti diikutkan pameran, nanti programnya dimulai dulu. Kemarin Sabtu saya mau share, kemarin Sabtu kami, dosen kami itu sudah mendampingi 15 kampung bulan di Kecamatan Surabaya. Dan itu ternyata isinya luar biasa. Ibu-ibu lansia, kemudian ibu-ibu, karakternya malah begitu. Tapi kemudian karena program ini, program kampung bulan, akhirnya karakternya dilibatkan untuk memegang media sosial. Nah, laporan yang kemarin, satu itu, ini yang menarik ya, saya mau sharing. Ternyata pesannya mulai naik. Ibu-ibunya mulai sering berkumpul. Jadi bisa bersama. Ada kampung lumpia, ada kampung ketan, dan itu kampungnya dia juga. Kampungnya lebih apa ya? Lebih sedikit kampungnya itu lebih ya boleh bilang itu ada tapi mereka bisa. Nah, saya sih tetap berharap, kami sih berharap kegiatan-kegiatan semacam ini itu hanya sebagai pemancing supaya nanti muncul dan bisa diteruskan. Begitu, Dik, ibu-ibu semangat, Dik. Ini gak ada bapaknya, bapaknya cuma pelatihnya. Terima kasih, selamat berkegiatan. Semoga ini bermanfaat dan berkelanjutan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan ke depan. Silakan. Terima kasih Pak Bojo. Sebagai pelaksana pelatihan di sini ada